Datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di caturunggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Oke, di video kali ini edisi membersihkan kandang, dan ini udah e, bersih semua untuk kandangnya, teman-teman. Jadi, dua hari sekali jadwal untuk membersihkan kandang plaster, ya. E, jadi, pas e, Sumpama hari ini dibersihkan, besok enggak, terus besoknya lagi baru dibersihkan, ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita di kolom komentar. Jadi, apa kegunaan dari EM4 ya? EM4 itu uh, gunanya apa saja? Nah, mungkin ini uh, untuk pemula juga bermanfaat untuk penambahan uh, ilmu ya, untuk teman-teman yang suka sekali untuk... Uh, eksperimen untuk pakan-pakan terus pakan-pakan yang melimpah ini ada hubungannya ya. Jadi seperti apa untuk penjelasan di channel Catur Unggas langsung saja kita bahas di sini. Oke, ini ada indukan yang baru juga ngeram ini di kandang nomor 2, di pengeraman nomor 1, di pengeraman nomor 3 juga ada teman-teman dan nah, alhamdulillah untuk telur juga banyak sekali melimpah uh, ini masih saya tata karena saya akan setting untuk uh, orderan yang cukup lumayan untuk DOE jadi uh, barangnya belum ada saya masih uh, apa itu istilahnya bisanya itu sekitar satu bulan setengah sampai ya satu bulan uh, kurang lebih dua bulan kurang lah ya itu mungkin baru bisa karena Uh, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk uh, pemesanan yang cukup banyak, itu kan untuk dicatur unggas juga. Marketing uh, telur vertil, jadi telur vertil itu saya keluarkan pas ada itu langsung saya marketkan dan uh, saya kirim. Karena untuk telur vertil itu uh, harus cepat untuk pengirimannya, dan telurnya itu semuanya harus baru, teman-teman. Jadi, tidak dikirim uh, tuh sudah dierami enggak? Jadi harus baru yang belum ada calon anakannya, ya. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, dan uh, uh, kemarin ada yang bertanya teman kita itu uh, pertanyaannya adalah kegunaan dari EM4. Ya, Dimana Catur Unggas sudah pernah untuk share-share tentang EM4. Jadi saya buatkan video lagi, saya perjelas lagi agar teman-teman tuh tidak gagal paham ataupun uh, lebih bermanfaat ap 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 apalagi untuk teman-teman yang memiliki uh, sumber pakan yang melimpah itu ada hubungannya atau ada manfaatnya dari EM4 yang jelas untuk pengawetan pakan ya Oke di sini sudah saya sediakan untuk EM4 teman-teman Ya, EM4 ini eh, yang tentunya, kalau teman-teman yang mungkin eh, di sini akan saya jelaskan secara eh, mudah aja, ya. Jangan secara material atau materi, istilahnya eh, secara sulit, malah susah untuk diterima. Eh, kalau teman-teman mungkin kemarin juga ada yang belum paham, ya. Nah, di sini kegunaannya sebenarnya udah dituliskan di kemasannya ini, teman-teman. Ya, dapat digunakan untuk ternak ayam, bebek, burung, ya. Nah, ini uh, intinya kayak gini, kegunaannya menyeimbangkan menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak, ya. Terus memperbaiki kesehatan, meningkatkan mutu daging, menurunkan kadar gas amonia pada kotoran. Jadi amonia pada kotoran tuh istilahnya kalau entok yang memakan eh, pakan yang dicampur ini nanti kotorannya itu tidak terlalu bau gitu teman-teman ya terus eh, mengurangi stres pada unggas ya mencegah bau tidak setap pada kandang dan kotoran ternak ya jadi tadi terus mengurangi jumlah lalat dan serangga ternak jadi di kandang maksudnya gak banyak lalat gitu ya teman-teman nah intinya kalau teman-teman belum tahu ini untuk fermentasi fermentasi atau mengawetkan bahan pakan ya kalau teman-teman memiliki bahan pakan yang cukup banyak tidak presisi dengan istilahnya masih melimpah pakannya dengan uh, jumlah entoknya itu teman-teman bisa awetkan dengan EM4 ini ya terus uh, Contoh bahan pakan apa saja yang bisa diawetkan? Contoh yang sudah saya share yaitu ampas tahu. Ampas tahu sudah saya buatkan videonya, itu yang paling sering menggunakan EM4 ya. Terus pemberiannya semi fermentasi saya sudah jelaskan. Terus hijauan, hijauan itu tidak boleh terlalu lama satu hari aja gitu ya. Nah. Kalau untuk em 4 yang dicampur ke minum gimana, Mbak gitu ya? Istilahnya apakah boleh? Nah, kalau dibilang boleh sih sebenarnya boleh, teman-teman. Uh, karena ini untuk uh, teksturnya sendiri kayak uh, tetes tebu, tapi lebih encer yang ini. Kalau tetes tebu kan kental ya, kalau ini enggak. Tapi untuk komposisinya ini udah ada campurannya, teman-teman, dimana komposisinya? Di sini juga ada molase yang eh, saya katakan sama dengan tetes tebu molase atau air gula, air ya. Terus eh, mengandung Lactobacillus casei ini yang saya katakan seperti yakul ya. Nah ini jamur-jamur eh, yang baik yang bisa diurai ya. Uh, kalau dicampurkan ke air minum itu sebenarnya kurang efektif teman-teman Kenapa saya bilang kurang efektif karena ini kan uh, probiotik uh, ada mikroorganismenya Nah ini akan berfungsi atau uh, aktif ketika dia difermentasi jadi di uh, biarkan mungkin satu malam dua malam tiga malam atau seterusnya ya itu baru bekerja untuk set uh, dari mikroorganismenya teman-teman nah kalau diberikan ke air itu sebenarnya tidak efektif atau uh, salah fungsi ya kalau untuk dicampurkan ke air itu saya sarankan tetes tebu aja nggak apa-apa tapi kalau ini ini lebih tepatnya digunakan untuk fermentasi pakan jadi uh, lebih gampangnya kalau teman-teman memiliki pembesaran ya pembesaran yang cukup banyak terus eh, pakannya le melebihi eh, kapasitas pemberian nah itu teman-teman bisa menggunakan pengawet ini ya jadi eh, untuk setnya ini eh, berapa ini ya berapa lama eh, sudah aktif ya jadi untuk eh, aktifnya tuh 12 jam udah bisa ini ya satu Jadi bisa eh, digunakan ketika udah 12 jam juga udah aktif. Terus untuk penyemprotan kandang itu juga bisa, teman-teman. Penyemprotan kandang itu juga eh, intinya didiamkan dulu ya 1 sampai 2 hari baru disemprotkan. Ya. Ini untuk eh, ini ya, untuk digunakan untuk menyemprot kandang untuk anti lalat terus e, tidak terlalu bau itu ya teman-teman fungsinya itu. Jadi untuk aplikasinya itu kalau untuk penyemprotan kandang bisa juga tapi harus didiamkan juga terus e, untuk pakan juga harus didiamkan. Jadi kalau di tepatkan di air diberikan sebagai air minum itu menurut saya kurang efektif ya teman-teman kalau uh, menurut saya sih uh, lebih efektif kalau teman-teman tuh mencampur dengan minum itu air gula aja ya atau bisa juga tetes tebu itu juga digunakan untuk uh, kalori atau penambahan bobot untuk uh, menambah berat Unggas kita ya, bisa digunakan ke entok, bisa bebek, ataupun e, ayam. Itu bisa teman-teman digunakan, jadi e, cukup mudah. Jadi, EM4 itu ada dua ya. Jadi, ini tambahan lagi. Kalau yang mungkin mau beli, itu ada yang untuk perikanan dan juga untuk peternakan. Nah, ini kalau yang perikanan tuh kayaknya kuning ya, untuk... E, kemasannya kalau untuk peternakan ini coklat warnanya. Dan berapa harganya? Ini udah lama saya beli sekitar e, kurang lebih 25.000 lah satu botol ini. Ya paling kalau sekarang ya 30.000 maksimal gitu. Terus belinya di mana? Kadang, kadang kan lengkap ya pertanyaan dari teman kita, belinya bisa di toko pakan ternak ya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini dan ini udah cukup siang saya ambil video dan semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah eh, satu pengalaman agar teman-teman lebih eh, mudah untuk memecahkan satu masalah dalam usaha ternak ya. Oke, mungkin gitu aja. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti catur unggas channel Like apabila kalian suka dengan video ini Tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari catur unggas channel Dan share ke teman-teman yang lain Agar informasi dari catur unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian lentok jumbo dan juga telur vertil lentok jumbo Bisa DM langsung di Instagram catur unggas dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran, rizki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.